وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Yang kami hormati Ketua Umum Ikarohil Kota Dumai atau yang mewakili, selamat datang. Yang kami hormati Ketua Ikarohil Kota Dumai Sektor DMP Tanjung Palas, selamat datang Bapak. Yang kami hormati sesepuh orang tua kami Ikarohil Kota Dumai Sektor DMT dan Tanjung Palas. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana masih memberikan kita kesehatan dan umur yang mana kita dapat hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Ikarohil Kota Dumai Sektor DMT dan Tanjung Palas pada hari ini. Selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, agenda kita pada hari ini yaitu penutupan wirid dan menyambut bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Keluarga besar Ikarohil Sektor JMT Tanjung Palas Kota Dumai. Dan adapun susunan acara yakni pertama pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung, kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, ketiga kata sambutan dari tuan rumah, keempat ceramah agama tausiah, lima penutup beserta doa. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita memasuki acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Siti Hawa. Kepada Ibu Hajah kami persilakan. Ya Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara yang ketiga, yakni kata sambutan daripada tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Jabir Arbagani. Kepada Bapak Haji Arbagani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi sami sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahi alim lazim. Subhanallah mazid. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah Allah sallallahu alaihi wasallam sehingga Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama, yang kedua, hormati mantan Ketua Ibu Rohil Ketua Dutai yang terhormat Bapak Haji Muhammad Nizam beserta istri, yang terhormat sesepuh keluarga besar Ibu Rohil Ketua Dutai yang hadir pada hari ini, yang terhormat Ketua Ibu Rohil periode 2017-2022 atas nama Ketua kita Henry Sandra atau mewakili, yaitu saudara kami Jasman SH. Yang terhormat Bapak Ibu bagian keluarga besar Rokan Hilir Kota Dumai yang hadir pada hari ini. Berikutnya yang kami hormati panitia satu acara pada hari ini, peruntukan wirid sekaligus adalah menyambut bulan suci Ramadan, atas nama keluarga besar Ikar Rohil Sektor Jaya Tanjung Palas. Berikutnya ucapkan terima kasih para donator sumbangsih, acara pada hari ini berjalan dengan sebaik mungkin. Atas sumbangan, impak ataupun saran pikiran buat kita keluarga besar Rokan Hilir, kami ucapkan terima kasih. Yang berbahagia ibu-ibu Rebana Rokan Hilir yang hadir pada malam hari ini. Pada hari ini yang tampil Bapak Ibu ini sebab merah karena berdasarkan NKRI. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bahagia untuk disampaikan ini, inilah Bapak Ibu. Wajah-wajah yang letoy pengurus Ikar Rohil yang sampingan Bapak Ibu itu bendahara kami Pak Ibrahim Makmun, samping itu Pak Kidaus, beliau bersama ini sakit jatuh, yang samping itu Bapak Haji Zulkifli, ini sesepuh kami Bapak Ibu. Nah, yang hitam itu calon wali kota Bapak Ibu, tepuk tangan lah. Jadi wali kota itu kini sekeriat nanti aman dong. Ayang pakai oren nih, inilah orang tua kami yang letoy Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, sedih ini Ikar Rohil nih. Macam mana Ikar Rohil ke depan. Ini dia, itu letoy dia. Memang dia itu berpikir siang malam Bapak Ibu. Itu abang kami Husin Abda. Ini saudara kami Syahrial. Ini gagah Bapak Ibu.
ini wakil sekda Haji Adnan Ramran. Ini Bapak Ibu pengurus kami untuk sektor DMK Tanjung Palas. Setelah itu diberi pula rincian. Nah, ini dia. Ini tiga pendekar Bapak Ibu. Kita dari rekan hilir, kekuatan langkah silat itu Bapak Ibu langkah tiga. Dan kuatnya tungku itu juga tungku tiga. Kalau hilang satu di antaranya, hancurlah tungku kami. Ini Bapak Ibu, pada hari ini kita bisa wirid bersama. Penutupan wirid menyambut bulan suci Ramadan. Sekaligus saudara rasa syukuran bahwa itu rohil kota Dumai. Kita ada. Kita ada Bapak Ibu Magia. Untuk ke depan, kita lagi memikirkan rotan hilir untuk kota Dumai. Kita kompak seirama, insya Allah kita rohir Bapak Ibu untuk kota Dumai, kita jaya. Ini juga pengurus kemarin sudah ditetapkan, dan juga buat kita Bapak Ibu, komitmen, kita rohir sekalipun kita dari kampung bagian CPAP untuk Dumai Bapak Ibu, ke depan kita jaya. Jika ada kesempatan Bapak Ibu warga Ika Rohil untuk menjadi anggota DPRD Bapak Ibu, kita sokong Bapak Ibu. Tepuk tangan lah. Oh iya betul. Kami dah siap aja Bapak Ibu. Ada Pajri. Ada apa lagi? Anyang-anyang ya. Anyang Bapak Ibu. Itu upi pangke. Itu kami kirim ke daerah Pajri. Nanti makan sama. Sodap. Ini Bapak Ibu dia. Berikutnya ucapkan terima kasih seluruh ketua sektor. Kita ada 13 sektor Bapak Ibu yang terjangkau untuk kami undang untuk acara kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekompakan untuk warga rotan hilir ke depan. Demikian Bapak Ibu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut acara yang berikutnya, yaitu kata sambutan dari tuan rumah ketua umum Ika Rohil Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Jasman SH. Kepada Bapak Jasman SH kami persilakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan kita dapat berkumpul di tempat ini dalam satu rangkaian acara pertemuan keluarga sanak saudara. Selawat dan salam antiasa terbilang dan perlindungan dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, menetapkan kita dalam syafaat yang terakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Anizam yang juga mantan ketua Superhil Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Ahmadi, Bapak Ahmadi ketua harian Ikatan Keluarga Rokan Hilir Kota Dumai periode 2017 dan 2022, yang mana telah kita laksanakan pada tanggal 23 April, yang mana kita daulat untuk menjadi ketua umum adalah Henry Sandra dan ketua harian Israel adalah Bapak Ahmadi. Jadi dua orang ini adalah merupakan pingpong kita untuk menahodai Ikrohil sampai dengan 2022. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf serupakan yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Saharudin. Kebetulan beliau ini walaupun sakit, tetap acara apapun ringan-ringan untuk menghadiri setiap acara. Inilah Bapak kita. Dan beliau tetap kita percaya sebagai Dewan Pertimbangan. Ada Bapak Abdul Qasim, ada Bapak Saharudin, satu lagi Bapak Haji Zulkifli.
Mudah-mudahan kita ini terus diawasi oleh mereka-mereka ini dalam melakukan suatu pekerjaan. Kebetulan saya mewakili Henry Santra, juga mewakili Bapak Ahmadi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kehubungan saya dipercaya menjadi Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Rekan Pilihan Kota Lumajang. Bapak-bapak, mungkin saya tidak banyak menyampaikan di sini. Di sini ada Ikatan Keluarga Sanak Pagang, ada Ikatan Keluarga Kudu. Ikatan Keluarga Kudu kebetulan saya juga sekretarisnya. Jadi Sanak Pagang juga ada, Keluarga Kudu juga ada. Apapun kita bikin keluarga sanak namanya, buatlah, asal kita bisa menyatu. Jangan kita bikin banyak tetapi kita tidak bisa menyatu, tapi induknya kita adalah Ikrohil. Mari kita besarkan Ikrohil ini bersama-sama. Saya sangat setuju apa dikatakan Bapak Jabir Al-Bagani. Kita akan menghadapi kedepannya banyak suatu hal-hal yang ingin kita capai, khususnya orang Bali. Dari sekarang kita mulai yang nak jadi wali kota, kita dulu. Yang nak jadi calon legislatif, kita dulu. Kalau memang ada uang awak, mengapa harus uang lain, kita dulu. Prinsip itu yang harus kita pegang. Dulu kita ada banyak uang, lebih kurang 7 uang anggota DPRD Kota Dumai uang Rohil. Sekarang tinggal 2 uang, Ibu Yubrida dan Saiful Azhar. Jadi itu kita bertambah, tetapi kekuang. Semoga selalu kita cakapkan bahwa uang Rohil adalah uang Melayu paling banyak di Kota Dumai. Tapi kenyataannya, kita bisa lihat, kita bisa tengok di Dewan, 2 uang yang bertahan daripada 7 uang. Untuk itu saya berharap marilah kita sama-sama tingkatkan persatuan dan kesatuan kita dalam membangun Ikrohil ini. Ukhuwah Islamiyah harus kita perkuat. Yang sakit kita jemput, yang kuat main oh, itu anta apa yang kita anta. Sikit kado inge banyak kado ado ketuang Allah. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Waktu masih panjang, acara masih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Bapak Ketua Majelis Umum Partai Golkar, Bapak Istighfar bersama-sama dibawakan oleh Ibu-ibu Robana. Kepada Ibu-ibu Robana kami persilakan. Kepada Bapak Ustaz, yang hormati juga Bapak Bapak, Ibu-ibu, yang kami hormati, menahkan berisikan terlebih dahulu. Astaghfirullah, Rabbal Baraya, Astaghfirullah, Minal Khotaya, Astaghfirullah. Astaghfirullah, Rabbal Baraya, Astaghfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.